talk show barengan sama Mardel di Persita TV. Dan sekarang sudah berbeda bapak-bapaknya di samping saya ya. Ada yang memang sudah terlihat berumur sekali ya. Jadi sudah kelihatan berumur, ada juga yang memang masih fresh, muda. Karena yang di ujung tuh agak mungkin stres. Mukanya tuh kusut banget kayaknya ya. Dan kalau teman-teman yang di sebelah saya ini, kalau sampai lu nggak tahu beliau, kelewatan ya. Ya, kelewatan sekali. Karena kalau kata Coach Ilham, pemain boleh pergi ya, pelatih boleh berganti, tetapi Kidman selalu di hati ya. Ini adalah Om Udin Gepeng, Kidman ya, living legend Kidman dari Persita, luar biasa. Om, halo Mas. Ini saya, aduh. Wangi bener parfumnya, beli di Condet kayaknya ya. Dan juga kalau di sebelahnya yang pakai kacamata ini memang, ini orang di belakang layar, ini Mas Adrian Ghazali. Betul Mas ya? Betul. Siapanya Al Ghazali Mas? Ghazali. Ghazali ya, Ghazali. Dan juga Muhammad Ardiansyah. Yeah. Ini adalah desainer jersey Persita ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol. Sebelum ngobrol sama Mas Adrian dan juga Mas Ardiansyah, ini Rian. Ngobrol Rian dulu Rian. Sama yang... Dia panggilnya Rian aja. Iya, Rian aja. Lebih tua kali ya. Secara umum. Om Gepeng. Gue manggilnya Om, karena memang ini living legend. Dari tahun berapa Om jadi kitman-nya Persita? Saya masuk dari tahun 2000. Tahun 2000? 2000 ya. Sebelumnya tapi udah sempat jadi kitman apa pertama? Pertama kali. Di Persita? Sebelumnya marching band. Oke, marching band. Ya. Kenapa tiba-tiba menjadi kitman? Awalnya ya... Saya cuma lihat-lihat dulu di lapangan, duduk-duduk, pas itu langsung dipanggil sama Om Benny, almarhum. Langsung ditawarin, lu mau masuk Persita nggak jadi kitman? Saya bilang, ya oke lah. Ya basak-basi, tidak basak-basi, langsung aja. Okay. Tapi awal-awal udah tahu belum kira-kira, oh jadi kitman tuh tugas gua gini, gini, gitu, gitu. Sudah tahu. Udah tahu? Karena tiap hari di lapangan. Tiap hari di lapangan. Ya. Jadi ngeliatin, oh pemain tuh bajunya kayak disiapin, gimana. Selana. Ya. Kaos kaki sampai semuanya satu set ya? Satu set. Satu set. Terus, ya kalau kita ngomongin jadi seorang kitman. Ya. Kalau di MU tuh lupa namanya. Siapa Bet? Namanya Bet kalau di MU kitmannya? Siapa MU? Yang living legend lupa juga. Lupa juga. Apa? Albert Morgan, itu di MU ada Albert Morgan. Kalau Persita punya namanya Om Gepeng. Yeah. Tapi sebelum lu ceritain, lu selama di Persita Om, kenapa dipanggil Om Gepeng? Dulu awalnya memang badan saya kurus. Kurus. Langsing banget. Ah, sekarang alhamdulillah pas ya, cocok ya. Susunya cocok. Akhirnya dipanggil-panggil ya, Gepeng ya udah. Jadi akhirnya dipanggil Gepeng. Nah, terus pengalaman pertama di tahun pertama gitu Om. Mas ingat gak selama menjadi kitman Persita di tahun pertama tuh, masih membekas nggak ingatannya di Om Gepeng? Tahun 2001 waktu final lawan Petrokimia Putra itu. Itu kesan banget itu. Kenapa kesannya? Ya karena kita udah menang duluan apa. Aduh pas itu langsung berut turun hujan akhirnya berut. Jadi kita udah berat beresin jersey apa kemana tuh. Akhirnya ah udah saya bilang. Emang takdirnya udah kalah. Akhirnya ya udah. Di situ sampai meneteskan air mata. Sampai benar-benar saya emosional itu Om ya? Akhirnya pertama kali kan saya bilang, waduh juara ini, saya bilang. Alhamdulillah akhirnya, babak kedua. Jadi seperti itu ya? Maksudnya kalau kita terlepas dari, ya kita ngomongin soal apa namanya, hasil pertandingan gitu Om Gepeng ya. Tetapi kalau sebagai kitman, keluh kesahnya selama di Persita. Misalnya pemain, ada yang asal lempar baju doang kah? Atau enggak ada yang minta khusus kayak, eh, kaos kaki gue dirobek dong belakangnya atau enggak jersey gue diikat dong biar ini apa namanya masih dibenerin lah benar. Nah kasihkan ngobrol sama gue ya. Nah ada nggak sih kayak pengalaman unik gitu Om Gepeng selama menjadi kitmannya Persita? Ada uniknya itu waktu apa baju di karetin. Zaman dulu kan emang gombrong-gombrong. Nggak kayak zaman sekarang akhirnya dia minta peng minta ini karet buat apa buat ikat ini masih ingat siapa pemainnya waktu itu lupa banget tuh saya mencoba mengingat tes ingatan memang orang tua ya 2001 lupa. Jadi diminta dikaretin karetin ya. Terus ada nggak permintaan unik lain dari pemain gitu? Enggak, paling kaos kaki aja. Kaos kaki dipotong ada yang dibolongin. Dibolongin karena kalau yang dipotong itu kan kaos kaki tebal. Ya, banyak yang enggak cocok. Akhirnya dia potong,
pakai kaos kaki pendek. Nah, itu di dia. Di akhirnya nyaman lah. Oke. Terus tadi kan menariknya gini Om Gepeng, kalau kata Coach Ilham, kan dulu tuh pemain gak bisa tukeran jersey ya, karena inventaris. Inventaris. Itu kalau misalnya, ada gak, masih inget gak, ada gak pemain yang lupa gitu, kayak yaudah akhirnya dia tukeran jersey tuh sama lawan, ada gak yang kayak gitu? Kalau dulu mah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mereka udah tahu ya. Kalau misalnya gue tukeran jersey, yang ngomel Om Gepeng. Dulu memang nggak ada. Karena nggak ada. Kita kan punya cuma dua style dulu. Hanya dua style yang home sama away ya. Away. Kandang ke tandang ya. Nah kalau misalnya Om, ada yang rusak gitu, robek atau apa, itu gimana ngakalinya Om untuk pertandingan berikutnya? Paling kita ngomong sama manajemen, ada kaos robek nanti dia ganti. Ganti. Itu prosesnya. Itu. Lama nggak sih Om kalau zaman dulu? Kalau dulu nggak sih, enggak, karena ya? Home ini, maksudnya produk lokal. Produk lokal ya, jadi cepat juga cepat, ya. Cepat. Ya, tapi nggak kayak sekarang yang udah memang bisa lebih cepat juga ya, sekarang ya. Juga. Udah ada cadangannya juga cadangan segala macam. Nah, kalau misalnya dari tugas seorang kitman gitu ya, kan jersey ini banyak Om ya. Nih, gua ngasih lihat beberapa jersey di sini Om. Jersey ini banyak sebenarnya, tapi jersey yang paling memorable atau yang paling punya kesan buat Om Gepeng dari sekian banyak jersey ini, jersey yang mana Om? Yang bisa gue ambilin buat lu? Yang Liga Mandiri itu. Mana ini? Enggak, yang nah itu yang ini. Yang belakangnya, yang belakang. Yang ini. Nah, ini Liga Mandiri. Iya, yang 2001. Punya cerita khusus apa Om dengan jersey ini Om? Aduh, ceritanya banyak nih kan. Ini enggak cukup sih sekarang. Aduh. Bisa 24 jam ini. Coba gimana? Wah, kesannya ini banyak banget ini. Ini yang membawa Persita juara 2 ini. Juara 2. Heeh. Mau jadi satu nggak bisa jadi nih. Jadi ya ini ya menjadi runner up juga pada saat itu. Terus apalagi Om yang Om ingat tentang jersey ini? Mungkin pemainnya atau mungkin pertandingannya gitu yang paling diingat. Pemainnya juga. Siapa? Duet Jenal Alep sama Ilham Jaya Kusuma ini. Ush, luar biasa. Dulu rewel nggak sih itu? Mereka dulu dua bapak-bapak itu? Enggak. Kayak misalnya dikasih apa jersey kayak, duh. Peng, jersey-nya kekecilan. Enggak. Enggak. Mereka paling kalem banget. Kalem ya? Enggak yang... Enggak ada yang banyak. Enggak ada. Yang paling rewel siapa Om Gepeng yang selama Om Gepeng pegang kayak, Peng gue mau ini, Peng gue mau itu. Ada gak sih pemain Persita yang... Kalau dulu enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang banyak rewel yang dikasih ini, ya oke. Oh berarti yang sekarang ada dong? Oh sekarang. Sekarang banyak. Sekarang banyak. Kalau dulu enggak ada. Enggak ada. Bapak, tapi kan ya itu perbedaannya ya. Itu ya... Perkembangan zaman lah. Ya. Cuman kalau yang sekarang gitu Om ya, kalau ngomongin pemain, permintaan-permintaan apa sih yang biasanya mereka minta? Yang, Om Gepeng, aku mau ini doang. Biasanya mereka minta apa sih? Mau yang ketat banget atau mungkin yang kayak gimana banget? Ada ya ini? Sekarang sistemnya apa, jersey itu yang ketat ya. Ya yang minta yang selimpit gitu. Kalau yang gomong-gomong, Om Gepeng, ini ganti dong yang ketat gitu. Oh iya, nanti saya ini bilangin gitu. Bilangin doang tapi gak diganti ya? Udah bilangin doang, ini lama. Jadi ya itu kalau misalnya ngomongin jersey Om Gepeng. Terus kalau ngomongin soal jersey home dan away, kandang dan tandang gitu ya. Tadi gue sempat dapet info Om Gepeng. Katanya ketika Persita menggunakan jersey home gitu ya. Terus juga melawan tim yang menggunakan spesifik warna. Kuning. Nah, ada dengar punya dengar mitosnya Persita selalu tidak bisa mendapatkan hasil maksimal. Itu benar apa enggak Om? Benar kan memang. Dari tahun 2001. Kalau kita make coba flashback Om di lawan siapa aja gitu enggak apa-apa. Kita nostalgia ketika itu. Yang pakai baju kuning itu pasti Petrokimia Putra sama Barito Putra. Udah itu aja. Itu dua-duanya tidak bisa menang. Tidak bisa menang. Kalau dari penerawangan dari Ki Gepeng gitu. Dari Ki Gepeng nih ngelihatnya kenapa Persita tidak bisa mendapatkan hasil maksimal ketika menggunakan jersey bertemu lawan yang jersey kuning itu? Aduh gimana ya? Selalu dia tuh kalah terus gitu. Sama yang kuning. Sama yang kuning dia tuh. Enggak pernah menang. Enggak pernah menang. Itu kayak dari 2001 sampai sekarang. Enggak pernah menang. Enggak pernah menang. Enggak. Waduh, sampai sekarang. Jadi untuk pemain-pemain Persita yang sekarang, ayo ya untuk ketemu lawan yang jersey kuning, please banget menang. Biar Om Gepeng tidur tenang ya, tolong ya, tolong. Dan ya itu tadi kalau Om Gepeng juga gitu, kitman ya. Kitman kan kitman. Ya ngurusin, angkat-angkat baju segala macam. Yang paling sulit menjadi kitman tuh ngapain sih, Om?
Yang paling sulit ya sebetulnya sih nggak ada yang sulit sih. Luar biasa. Kalau lu pakai hati tuh ya, udah nggak ada yang sulit. Hmm. Apa yang kita kerjain nggak ada yang sulit. Cuman yang paling apa tuh? Yang paling agak lumayan challenging gitu. Wah, gua harus ini harus itu ngerapi-rapiin tuh. Mungkin ada cerita sendiri nggak? Ya paling yang ini sepatu aja, sepatu ya. Kenapa? Karena kan musik ini kita enggak apa semua pemain kan yang pakai. Oh, tapi emang enggak ditandain misalnya nama siapa namanya enggak ada. Enggak ada. Itu sepatu juga sepatu biasanya nih Om, kalau sepatu nih kayak yang sekarang ada di sini kan. Itu yang bersihin sepatu juga Kitman, Om. Kitman. Oh, gitu. Kitman. Kitman tuh tapi kalau sekarang kalau di Persita sekarang ada berapa, Om? Ada tiga sekarang. Ada tiga. Uh-uh. Cuma kalau yang di tahun 2001 itu, Om sendirian aja? Sendiri. Sendiri? Tuh. Sendiri. Kitman sendiri, Master sendiri. Oh gitu? Iya. Yeah. Wah, jadi benar-benar luar biasa ya. Itu perjuangannya. Dan kalau kita ngomongin ketika main tandang gitu, Om ya. Itu persiapan baju tuh kita bisa nggak sih misalnya gini. Main tandang tuh request tetap pakai baju ungu, baju putih tuh memungkinkan nggak sih, Om, zaman dulu tuh? Kayak, oh sebelum ke match official, gue pakai tetap yang ungu deh biar bisa tetap menang gitu. Karena kalau yang putih tuh kayaknya kurang resep gitu. Ya. Ada nggak sih, Om, yang kayak gitu-gitunya? Ada sih, itu tergantung technical meeting kita maunya. Kita maunya ungu ya nanti lawannya ungu kita kan nggak bisa. Nah. Akhirnya ditukar yang pakai putih gitu. Pakai putih, biasa misalnya ketemu Persik Kediri gitu ya, nggak mungkin kan. Tetap pakai ungu, tetap pakai putih. Pakai putih, tapi kita pakai putih sih. Karena dulu tuh nggak ada jersey third ya? Nggak, cuman ada. Dua nggak ada yang netral, cuma dua, ungu dua. Sama putih aja. Nah, kalau yang putih nih, Om, match pertama, misalnya kan, misalnya di pekan keberapa gitu, sampai pekan terakhir, itu putihnya belah nggak sih, Om? Jadi krem. Oh, enggak. Ada teknik? Cuman paling-paling ya, kerahnya aja. Kerahnya udah mulai agak yang lendo ya gitu ya. Apaan bahasa lendo ya? Nah, penasaran nih, Om. Kan tadi kan ada teman-teman juga dari Gadget TV gitu ya. Gimana cara merawat jersey ketika dicuci, apalagi jersey-nya warna terang. Kayak misalnya ini ada yang biru terang, ada yang juga warna putih. Itu ada tips khusus nggak sih, Om, dari seorang Om adalah kitman gitu. Untuk jersey putih itu ada teknik khusus nyuci? Kalau memang putih itu kita pakai putih, kalau misalnya kotor kita cuci dulu, disikat, hilangin kotorannya, baru kita masukin ke laundry. Nah, setelah itu baru ya hilang. Pakai pemutih lagi, Om? Pemutih lagi. Oh gitu. Jadi emang benar-benar lebih susah ngerawat yang putih daripada yang warna, Om ya. Oke, ini tadi udah ya kita menjadi runner up gitu. Kalau misalnya dari versinya Om Gepeng. Nah, Om Gepeng, gue pengen coba mengetes ingatan lu gitu ya. Aduh, yang mana lagi ya? Yang mana lagi ya? Bentar. Kalau kita ngomongin jersey, yang ini Om sudah menjadi kitman di Persita? Sudah itu. Nah, punya ini dia. Almarhum. Punya almarhum. Coba kasih tahu. Coba kasih tahu. Jersey kiper tuh pasti cuma punya satu ya, Om? Ya, warna cuma ini aja. Ini doang. Jadi nggak misalnya ada yang warna ininya hitam, ininya biru tuh enggak. Cuma satu. Satu. Dia satu lagi yang buat warna hijau. Hijau. Dan dia. Nah, kalau jersey ini nih, Om. Jersey kiper. Jersey kiper tuh beda banget bahannya sama jersey yang pemain gitu ya. Ini ada teknik merawat khusus untuk jersey kiper tuh ada tekniknya nggak sih, Om? Ah, nggak ada sih. Nggak ada. Sama aja. Jersey ya? Semua sama antara itu. Dan kalau kita ngelihat dari jersey zaman dulu gitu ya, sama jersey zaman sekarang. Ini kita coba, gua ambil satu gitu ya. Warnanya kan mirip ya. Nah, Om, ngelihat jersey zaman sekarang sama zaman dulu, Om lebih seneng yang mana? Jersey yang zaman sekarang apa zaman dulu? Secara desain, bukan secara desain ya. Secara memang keseluruhan tuh kan yang sekarang slim fit apa segala macam. Nah, kalau Om tuh lebih suka yang zaman dulu apa zaman sekarang? Sekarang sih memang. Kenapa? Karena zaman sekarang kan slim fit terus warnanya agak cerah. Kalau dulu kan emang keterbatasan ya sama vendor ya. Warna juga agak buram. Jadi kayak misalnya pun dari segi logo yang zaman sekarang ini barengan sama Mills itu juga udah apik banget ya, apalagi untuk yang player isunya juga. Terus kalau yang ini, Om, ini bordir di RT mana, Om? Nah, kalau ini memang kalau lambang sendiri, Om, kalau untuk Om Gepeng sendiri ketika melihat lambang Persita gitu ya, apa yang selalu Om rasakan ketika sebelum mungkin sebelum pertandingan atau mungkin Om punya cerita sendiri tentang lambang Persita gitu, Om, ada nggak sih yang benar-benar yang kayak, wah, Persita tuh ngerubah hidup gua gitu?
Iya, memang ada. Ada? Iya, Presiden menjadi merubah hidup kehidupan saya sendiri. Iya, jadi benar-benar ya, ya living legend ya, hitman ya. Luar biasa dekat sekali. Bersita lah. Iya. Dan Om, ini kan udah jersey kiper ya. Om mau yang mana lagi nih, Om? Kalau untuk jersey-nya, Om. Gua punya banyak nih, Om. Bukan punya gua sih. Yang LG. Yang LG, ya, yang away ya berarti ya. Yang LG belakang. Nah. Nah, itu. Ini katanya sampai ke luar negeri, Om. Ya. Wah. Mungkin ada juga teman-teman fans Persita yang belum tahu cerita apa di balik jersey ini, Om. Waktu ini kan ada turnamen. Turnamen kita kan cuma 2-2. Ingat enggak namanya, Om? Turnamen apa? LG Cup. Ya. LG Cup. Nah, okay. Kita di perwakilan dari Indonesia yang juara 2 itu. Enggak usah di-mention juara 2 aja enggak apa-apa. Oh, ikut LG Cup di Thailand ya. Jadi perwakilan ke Thailand. Oh, ke Thailand. Yeah. Ini namanya adalah M Soleh. Ini ke Thailand gitu, Om. Yeah. Ada cerita khusus atau enggak cerita tersendiri enggak ketika di Thailand itu dengan jersey ini selain juara 2 tadi ya? Maksudnya ketika Om bisa sampai ke luar negeri terus juga menjadi juara 2 sampai gue mention gitu ya. Ini jersinya, kalau Om ngelihatnya ada momen apa lagi di Thailand, ada nggak yang Om ingat? Kalau di sana nih nggak ada momen apa-apa, cuman ya ini aja, cuman apa jersey kayak gini aja. Oke, okay. Ini nah, berarti ini. Yang ini zaman dulu tuh nggak emang nggak ada aparelnya, Om? Nggak ada aparel. Memang begini. Ini cuman seperti merek logo LG aja. Logo LG aja. Oke, jangan kelamaan karena dia nggak placement di sini ya. Oke, apalagi? Kalau yang ini, Om udah sempat belum ya? Liga Kansas sudah. 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 Nah ini menurut gua. Ini pemain belakang ini. Pemain belakang masih ingat nggak, Om, siapa namanya, Om? Ali Solet. Ali Solet. Kalimantan ya. Oke. Okay. Sekarang gua akan tebak-tebakan dikit sebelum ngobrol sama teman-teman kreatif dan juga desainer jersey Persita. Coba gua cari yang nggak ada namanya ya. Bentar. Ada namanya semua lagi, bentar ya. Jadi nggak bisa ngerjain Om Gepeng nih, bentar. Wah, ada namanya semua nih ya. Ya udah, oke lah. Yang ini aja, Om, terakhir, Om. Wih, ini jersinya Inggris banget. Ini siapa, Om? Tahu nggak namanya? Gue tahu ini mungkin belum, Om belum. Saya belum masuk. Belum nyampe berita, cuma ya. Belum tahu ini siapa. Itu 15 Firman Utina itu. Identik itu. Coba ya teman-teman KJTR, ini siapa nomor 15? Oke, tahan. Coba gue pengen bikin kuis. Ini jersey tahun berapa? 92. Tahun lahirnya. Nah, siapakah itu? Bukan ya. Coba, ini tahun 92 Persita boleh di zoom kameramen. 92 ya. Yang bisa jawab siapakah pemain yang menggunakan jersey nomor punggung 15 di tahun 92. Nanti gue akan tambahin hadiah buat lu. Dari kantong gue tambahin 100.000 pulsa elektronik. Nah, gak ada yang tahu kan? Tapi teman-teman KJTR nggak boleh jawab ya, nggak boleh jawab. Jadi yang komen sekarang pokoknya gue udah tandain kalau misal itu teman-teman dari Persita tim, gue coret langsung. Ini harus teman-teman fans Persita ya. Siapakah yang menggunakan nomor punggung 15? Ya, jawabannya bisa dengan format di kolom komen itu nama, spasi jawaban, spasi akun Instagram, jangan di private. Siapakah yang menggunakan nomor punggung 15 di tahun 92 bersama Persita Tangerang? Gitu ya. Udah, tadi dari Om Gepeng gitu ya. Om, sekarang sudah banyak anak muda gitu ya di Persita. Dan dua anak muda ini, satu sih beneran anak muda ya, cuman kayak satu lagi mukanya kayak Om Gepeng ya. Apakah ini anaknya Om Gepeng gitu ya? Ada Mas Adrian juga, ada Mas Rian ya? Ya, ya Mas Adrian Gozali dan juga Mas Rian sebagai kreatif dan juga desain jersey Persita. Mas Adrian dari tahun berapa berarti Mas kalau di Persita sebagai kreatif? Kalau saya 2020 ya. 2020. Barengan ya satu tim berarti? Enggak, dia duluan. Oh, duluan. Mas Rian duluan. Nah, kalau banyak yang mungkin belum tahu gitu Mas Adriana di industri sepak bola pasti banyak banget apa ya? Bagian-bagian penting lah di dalamnya, nggak cuma pelatih, nggak cuma pemain, nggak cuma kitman ya. Seperti Om Gepeng gitu ya. Nah kalau untuk Mas Adrian Gozali itu sebagai kreatif di Persita tuh sebenarnya role-nya terbesarnya itu seperti apa sih Mas? Ya di Persita head of kreatif ya. Jadi apapun yang berhubungan kreatif, konten, jersey, desain mau sosial media, mau
poster, mau apapun itu di bawah saya. Oke. Nah, di tim saya ini salah satunya ada Rian, Mas Rian sebagai graphic designer, ada Ulin juga graphic designer, lalu ada fotografer, ada dua, ada Januar dan Bobby, ada di Persita ya. Terus ada video editor dan videografer tuh ada Fahrul, ada Rajo, terus sekarang ada tambahan juga ada Algi sebagai video analis. Dan dibantu juga sama Robert sebagai media officer sih. Luar biasa. Tapi sama Robert ya kita saling backup lah. Saling backup, saling pairing. Berarti memang banyak banget timnya. Dan memang kalau kita ngomongin kreatif itu banyak banget obstacle-nya ya. Banyak banget tantangannya. Bener. Apalagi kita ngomongin soal sepak bola. Betul. Lebih khusus sepak bola lokal. Betul. Karena kalau gua boleh honest review gitu sebelum gua kenal lo nih Mas ya. Top 3. Tim liga lokal yang secara design wise di social media juga besar teman-teman. Ini gue nggak peres ya, tapi nanti tolong nanti transferan ditambahin ya. Nanti besok diundang ke yang lain. Ya, bilang boleh ya. Di situ mungkin bisa lanjut sama gue ya. Cuman kita ngomongin soal desain. Thank you. Nah, kita ngomongin desain sekarang jersey. Yeah. Kita ngomongin jersey lagi ya. Jersey zaman sekarang sama zaman dulu beda banget. Sangat ketara. Ya. Tapi sekarang zaman tuh lagi naik om. Ada istilahnya namanya blokor. Ya. Jadi semua orang lagi blokor. Lu jangan ngerjain. Udah berumur gua kalau pengen ngasih orang gua enggak berani gua ya. Blokor. Banyak lah om gepengnya kalau ngelihat sekarang anak-anak zaman sekarang tuh pakai jersey-jersey jadul gitu. Dengan dikombinasi dengan gaya-gaya kayak gua, kayak Mas Adrian, Mas Rian juga gitu. Nah, Mas Rian ngelihat sekarang perkembangan orang pada balik lagi ke zaman retro gitu. Apakah ketika brainstorming gitu dengan tim kreatif dengan Mas Rian juga, apakah memang juga ada unsur-unsur untuk kita coba bawa retro ya? Apalagi kalau kita ngelihat salah satu video ketika launching jersey kan juga dibikinnya vibes-nya retro gitu ya. Lo ada jawaban sendiri nggak? Ya tentunya kita pernah mengusung konsep reproduksi yang retro pada ulang tahun ke Persita yang ke-68 ya kalau nggak salah, yang ke-68 tuh. Nah itu kita mengusung lagi konsep waktu itu jersey fantasy untuk anniversary Persita ke-68 tahun. Jadi kita mengusung konsep lagi yang kembalikan lagi jersey yang old school tuh. Okay. Tapi memang kita batasi by pre-order. Cuma untuk dari pertanyaan Mardel sendiri untuk desain yang general ini, tentu saja kita balik lagi lihat library ke belakang, apa yang bisa, elemen-elemen apa yang bisa kita masukkan di jersey ini. Tapi jadi yang kita mau tuh kita tidak hanya menjiplak aja gitu loh. Jadi misalkan let's say untuk di jersey sekarang ada pattern segitiganya, itu bisa dilihat dari yang tadi Mardel pegang juga kan, yang dari tahun 92 tuh yang jadi quiz kan, ada pattern diamondnya juga tuh. Nah itu kita kembangin juga dari situ, terus warna ungunya juga kan kalau dari dulu kan sebenarnya lebih identik dengan warna violet ya ungunya ya. Tapi seiring dengan zaman ungunya kita kembangin juga, ada yang lebih blue, ada yang lebih red kayak gitu. Nah, challenge tersendiri gitu. Kalau gue ngomongin sama Mas Rian ya. Mas, ketika lo minta approval pastikan sama Mas Rian. Revisi lagi, revisi satu titik PSD, revisi dua titik PSD, banyak bener pasti revisinya ya. Banyak. Nah, tapi kalau ngomongin Mas Rian, ketika lo mencari referensi gitu ya Mas Rian ya, apakah memang dari sepak bola luar gitu, tim luar, atau mungkin dari mungkin non sepak bola, let's say misalnya kita dari jersey rugby atau mungkin jersey lain gitu, lo biasanya nyari referensi apalagi untuk Persita tuh seperti apa sih Mas proses thinkingnya itu? Kalau untuk jersey Persita sih sementara yang gue desain ini inspirasinya pertama bisa dari Persita sendiri, dari mungkin dari elemen logo atau bisa juga dari elemen kota yang ada di Tangerang gitu. Dan mungkin inspirasi lainnya sih bisa ngambilnya dari jersey ini juga sih. Luar negeri juga, internasional dan itu nggak sekedar jersey bola aja, tapi kita ngambil inspirasi dari yang di luar sepak bola juga ada. Rugby. NBA. Nah, NBA itu juga banyak ya. Nah, kalau kita ngomongin kan banyak sekali kalau kita keunikan di lokal gitu guys ya. Kalau ngomongin jersey, pasti banyak sekali sponsor gitu ya. Nah, ketika penempatan sponsor gitu ya, untuk di belakang, untuk di depan, untuk di samping gitu ya. Bagaimana proses teman-teman dari kreatif gitu ya, untuk bisa tetap menyelaraskan desain yang sudah
kalian oke, gue mau seperti ini, tapi juga dikombinasikan dengan sponsor tuh ada challenge-challenge tersendiri nggak sih di sana? Oh ya, tentunya challenging banget, apalagi kita lihat bisnis juga. Soalnya kita ngomongin warna juga, ya. Bisnis oke, bisnis itu udah sudah pasti, cuman kalau kita ngomongin warna, apalagi ada beberapa sponsor yang kayak warnanya tuh wah, ini kalau dirubah identity dari brand tuh berbeda kan? Itu ada challenge khusus nggak, Mas? Pasti ada challenge. Ada ya. Jadi, awalnya sih memang ini yang pastinya yang sponsor paling besar itu kan yang memang sponsor paling besar untuk klub nih. Itu udah pasti di tengah yang paling besar. Lalu dengan grup-grup lain seperti Moya, Matrix, Aitra, sponsor yang lain, Indomie juga ada, terus Extra Joss juga ada. Nah itu thankfully untungnya dari sisi manajemen Persita juga mendukung itu. Ya, betul. Bahwa kita harus menjaga looks dan identity Persita juga. Betul, dan juga dari brandnya sendiri. Dari brandnya sendiri. Karena benar-benar harus diintegrasi bareng-bareng gitu ya. Karena menurut saya kalau kita mau patenin banget ngedengerin langsung dari sponsor ya akan ini outputnya akan kurang gitu. Ya. Untungnya manajemen Persita mendukung dengan itu dan sponsornya juga luar biasa. Open harus dengan berintegrasi itu. Antara klub dan juga sponsor. Jadi semoga tahun depan semakin banyak ya semakin banyak mungkin ya tetap sama gitu sponsornya segini aja cuman ya mungkin invoice gede ini ya. Masuk titipan sponsor ya. Nah, tapi kita balik lagi soal desain gitu. Nah, Mas, kalau kita ngomongin desain, kenapa desain ini segitiga? Ini merepresentasikan apa sih sebenarnya, kalau Mas? Kalau dari jersey home tahun ini itu inspirasinya dari sebenarnya batik Tangerang sendiri yaitu segitiga. Tapi kita kembangkan. Jadi semacam tron ini. Oke, singgasana kan. Singgasana gitu. Terus kita mau angkat bahwa Persita tuh kita selalu going forward lah, selalu meningkat gitu loh. Jadi segitiga, terus segitiga juga saling berdampingkan kan? Dan berbeda warna gitu, gradien gitu. Jadi luar biasa sekali. Memang untuk apa ya? Terms-termsnya itu banyak sekali, tapi ketika gue ngomongin Mas, kalau ngomongin soal kreatif desain gitu ya, lo pasti punya ideologi sendiri, punya idealis sendiri gitu kan. Dan ketika lo minta approval gitu ya ke Mas Adrian, pasti banyak sekali diskusi-diskusi. Nah, ketika lo menyusun apa namanya desain gitu, apakah lo juga ngobrol sama Om Gepeng gitu? Om Gepeng kayak zaman dulu tuh jersey itu yang keren tuh untuk Persita seperti apa sih yang paling memorable atau mungkin yang jadinya bisa lo implementasiin di jersey Persita sekarang tuh ada nggak sih ngobrol sama Om Gepeng juga? Kalau sementara ngomong sama Bang Gepeng belum sih, cuma sering pernah cerita aja. Harus sering-sering ya biar tahu. Ya. Karena mungkin aja bisa aja nanti ada watermarknya Om Gepeng. Betul, untuk jersey khusus eksklusif. Ini apa namanya untuk mengapresiasi Om Gepeng gitu ya. Harus kinerja berapa tahun. Nah, terus kalau ya kita ngomongin tadi jersey udah untuk yang zaman sekarang gitu ya. Nah, secara apa ya, looks. Kalau pemilihan warna gitu. Mas, ini gue ngomongin teknis banget sih. Pemilihan warna tadi lu sempat nyolek soal ungu tuh ada violet apa segala macam. Apakah ada challenge tersendiri ketika ungu itu kan sebenarnya warna yang sangat identik banget ya, maksudnya nggak mungkin kayak biru merah gitu kan udah warna general gitu. Cuma ungu itu ketika lo mainin sedikit secara elemen warna itu akan berbeda. Contohnya kayak ungu yang di belakang lo kan, itu sangat berbeda sekali dengan ungu yang ini. Nah, lo tuh gimana sih caranya menyusun ketika pemilihan warna ungu tuh ada terms-terms tersendiri nggak sih untuk warna ungunya? Ya tentunya kayak tadi gue bilang kan season lalu kita dengan warna violetnya, ya kan ungu dengan violet mungkin pendekatannya lebih klasik ya, lebih ke Persita yang klasik. Kalau yang sekarang memang ungunya lebih biru. Lebih biru. Untuk basic sendiri kalau dari identity Persita sih tetap kita mau naikin selalu ungunya kan. Cuma memang dari manajemen dan Persita sendiri tuh memberi kebebasan juga ungunya lu mau paduin dengan kalau yang dulu kan selalu ungu putih. Nah sebenarnya kalau dari sisi idealisme gue dan tim juga dan Rian juga dan coba yuk kita mainin warna lain tapi kita mainin warna lain. Gue selalu terang ada warna gelap. Gue selalu di home Persita sendiri itu beda-beda warna. Ungunya beda-beda. Ungunya juga beda-beda. Selalu sama. Jadi memang turunan warna ungunya berbeda gitu. Cuman kalau ini ya pertanyaan terakhir gue buat lu berdua gitu ya untuk sebagai creative thinker lah di Persita gitu ya. Harapan lo kedepannya gitu untuk kayak jersey gitu secara desain ngelihat sekarang ya zaman juga udah blokor banyak om ya maksudnya yang orang tuh pengen balik lagi back to
old gitu, maksudnya lebih yang jadul gitu. Cuman apakah itu nanti juga untuk kedepannya Persita juga akan menyesuaikan zaman, mungkin akankah ada kolaborasi-kolaborasi seperti tim tetangga kan juga udah sempat bikin kolaborasi dengan beberapa band, ada juga festive day tertentu mereka juga bikin. Persita juga akan bikin seperti itu nggak sih nanti ke depan? Oke, gue dulu ya. Boleh. Nanti baru Rian. Kalau kolaborasi dulu kita ada namanya Persita Collab Project. Oke. Ya, jadi kita memang collab dengan brand-brand tertentu ya. Mau itu di Tangerang ataupun luar Tangerang, kita menjadikan suatu end product. Untuk jersey sendiri, tahun lalu kita sempat, dua tahun lalu dengan Tanks Insomnia. Kita sempat rilis dua jersey. Dua jersey. Dan itu nggak hanya jersey sih, sebenarnya kayak artikel ya. Ada jaket, ada t-shirt, ada sweatshirt, segala macem. Dan itu ya berjalan dengan sangat baik dan penjualannya sangat bagus gitu loh. Kedepannya mungkin kita akan explore lagi soal itu. Dan mungkin gak cuma sama Tang Insomnia tapi yang lain. Dan Persita Collab Project juga kerjasama sama yang lain juga. Ada Swallow, ada Sepatu Warrior, ada macem-macem lah. Terus dari sisi harapannya, kalau gue buat jersey, buat di bagian jersey ya, khususnya jersey ya, bukan secara general, gue pengen jersey ini jadi identity untuk Persita. Gue pengen jersey ini punya makna yang dalam. Dan gue mau orang yang ngeliat, baik itu manajemen ataupun fans ataupun supporter, menghargai story dan filosofi jersey, makna yang kita tumpahin di situ. Jadi tidak hanya sekedar, oh ini bagus warna gini aja, nggak hanya sekedar itu. Tapi lu lihat juga, lu basically lu dengar dulu, dengar atau baca, dan lu mengerti maknanya. Basically kita mau orang open dengan itu dulu gitu. Jadi kayak yang memang ini segitiga yang gak hanya segitiga, kayak yang tadi lu tanya kenapa segitiga, kenapa ada 1993, kenapa ada ini, kenapa ada sampingnya ini juga. Nah itu gue mau itu tersampaikan, makna filosofi kita, karena kan lu tahu sendiri kalau tim kreatif kan kita brainstormingnya sangat lama gitu loh. Proses kreatif ini sangat lama. Bukan lagi. Nah yang orang tahu end product, end product dia gak tahu challenge-nya gimana. Kita mikirnya gimana, kitanya aja sendiri kadang ada beda pendapat, belum lagi ke manajemennya, belum lagi ke sponsornya. Nah itu yang orang harus hargai, tapi tidak hanya dari end product-nya, tapi dari makna dan filosofinya itu. Nah gue mau kedepannya... Harapan lo apa? Kayak gitu. Kalau harapan gue untuk Persita, jersey Persita musim depan dan selanjutnya ya, mungkin jersey Persita ini lebih bisa dibawa, dipakai sama semua orang kemana-mana. Misalnya gak cuma Persita fans ya? Gak cuma Persita untuk fans. Nonton bola gitu, tapi juga bisa dipakai untuk jalan-jalan gitu. Untuk hari-hari lah ya. Kayak yang lu bilang tadi, blokor ya kan. Jadi lebih ke situ. Oke lah, berarti itu dia teman-teman. Kalau kita ngomongin soal bagaimana orang kreatif di belakang layar jersey Persita musim ini. Dan tentunya... Gua nggak lupa nih Om Gepeng, kayaknya udah mulai ngantuk ya jam segini. Om, kita belum ngopi, Om. Tapi sebelum kita ngopi, Om, di sini gua keluarkan dari kotak khusus. Ini dia. Tadi kalau sudah Coach Ilham Jaya Kusuma, yang ini lebih legend, bos ya. Lebih legend lagi ada Om Udin Gepeng. Nah, Om Udin, coba dibaca dulu Om Udin ini. Ini bukan maksudnya suruh ini aja bacaan ya, enggak. Cuman ini biar bagaimana mengapresiasi dari atas sampai bawah, silakan. Sertifikat aspirasi ditunjukkan kepada Udin Gepeng. Pelan-pelan lah, pelan-pelan lah. Sertifikat aspirasi. Ayo Pak, silakan. Sertifikat aspirasi ditunjukkan kepada Udin Gepeng. Bersama kita adalah bukti nyata atas perjalanan luar biasa yang membutuhkan komitmen, semangat, dan keberanian. Terima kasih atas perjuangan dan dedikasi untuk Persita selama 7 dekade ini. Presiden klub, Ahmed Luri Jurpikar. Terima kasih. Incredible journey Persita Abadi. Abadi. Luar biasa. Baiklah, kita sesi foto dulu, geng. Saya sekarang sesi foto dulu. Ayo, udah boleh sesi foto ya? Apa kita closing dulu? Closing dulu ya, udah habis itu kita kasih foto. Oke, jadi thank you guys yang udah tadi nontonin Jersey Talk Show barengan sama Mardel, sama berbagai bintang tamu dari KJTR, ada juga teman-teman dari kreatifnya Persita Tangerang, ada juga Om Gepeng, dan tidak lupa juga ada Coach Ilham Jaya Kusuma. Ini pegang dulu, jangan ntar jadi HM gue lagi. Oke, thank you banget, semoga semua sehat-sehat, semoga jangan lupa juga untuk selalu yang namanya minum Indomilk nih ya. Susu steril nih, luar biasa. Ada yang rasa plain, ada juga yang rasa honey. Bisa langsung aja lu
minum dan lu beli, pokoknya Indomilk susu steril, faedahnya real. Jadi akhir kata jangan digituin. Udah tua lu, kualat lu ya, bener-bener ya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Indomilk. Semuanya sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi di episode Jersey Talk Show berikutnya. Yang punya saran-saran, kira-kira Persita TV pengen bikin apa, juga boleh langsung kasih tahu di kolom komentar. Akhir kata, Mardel, sampai ketemu lagi. Maaf-maaf kalau ada salah-salah. Jadi, dadah. Sampai ketemu ya. Goodbye. Selamat ulang tahun Persita Tangerang yang ke-70 tahun. 7 dekade luar biasa.